dengan aksi mereka dengan membuat aksi misionaris ini semakin ramai dan menjadi pusat perhatian. Dan malamnya seorang Yahudi yang berani mengambil sebuah tindakan untuk membungkam mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini letaknya di Israel. Berarti sekali ini mengkristenkan Israel. Entah apa yang ada di pikiran mereka, sementara sampai senekat itu, bahkan aksinya tidak ramah, malah berteriak-teriak. Nah, bagi sahabat official, nanti kalian melihat aksi misionaris ini menjadi malapetaka untuk dirinya sendiri. Amin. Sampai di sini, sejumlah warga Israel tidak terima dengan aksi mereka dengan membuat aksi misionaris ini semakin ramai dan menjadi pusat perhatian. Dan malangnya seorang Yahudi yang berani mengambil sebuah tindakan untuk membungkam mereka. Do you
Menurut kalian, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi sudah mengakhiri acara kristenisasi mereka yang berakhir dengan cedera? Kita semua tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat membenci agama ini, bahkan mereka membuat larangan kepada Kristen agar tidak menyebarkan agama mereka di negaranya. Tapi belakangan ini mereka cukup nekat dan mengulang-ulang kembali aksinya. Dalam kejadian ini, siapa yang salah dan siapa yang benar semua tergantung pendapat individu masing-masing. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah pantas seorang misionaris mendapatkan perlakuan seperti ini? Jika tidak pantas, tuliskan komentar kalian di kolom komentar video ini ya. Dan jika pantas, juga silakan kalian tuliskan di kolom komentar video kami ini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.